juga duduk. Ya Nana, ini Ibu Abang buka masker karena Ibu Arma jaga jarak. Bisa bicara. Anak-anak, hari ini adalah minggu pertama di bulan November tahun 2022. Hari ini kita jadwal makan sehat. Apakah kalian semua sudah membawa makan sehat? Sudah. Sudah. Silakan taruh di meja kalian. Nanti Ibu akan periksa satu persatu dan Ibu akan kasih nilai. Jadi yang lengkap dengan 5 sehat, 4 sehat, 5 sempurna akan mendapat nilai 90 dan Ibu masukkan ke apa nilai PKLH apa ini praktek. Kemudian hanya membawa tas sehat, Ibu beri nilai 80 dan yang hanya membawa 3 sehat, Ibu beri 70. Tapi jika tidak membawa, ya tidak Ibu beri nilai. Karena kan Ibu sudah umumkan di grup sekolah. Di grup sekolah kita, hari ini makan sehat. Ya Nana, baiklah Ibu akan periksa bekal kalian satu persatu. Siapkan meja ya. Karena Ibu akan periksa bekalmu dan akan Ibu nilai. Kalian siapkan di meja. Nanti setelah seluruhnya Ibu periksa dan Ibu nilai, kalian boleh makan tetapi cuci tangan dulu dan berdoa bersama ya. Sekarang siap untuk Ibu nilai? Ya. Ya, ini bekalnya Jalfa. Nasi putih, lauknya tahu tempe telur, telur mata sapi. Ini sayur tumis dan buah mangga. Ini susu ya. Nah ini Zalpa pas sehat 5 sempurna. Ini punyanya Erisabella. Nasi, kemudian ada nugget, ada lauk, ada tempe juga. Tetapi ini sayur ya, sayur tauge. Ada susu tetapi tidak ada buah. Jadi nilainya ini 4 sehat jadi 80 ya. Ibu periksa punya Liana. Nih punya Liana ada lauknya, ada sayur dan nasinya, ada susu buah tidak bawa. 80 juga ya. Ini punyanya Rapepa lengkap. Ada nasi, ada lauk, sayurnya sup ya. Ya bagus. Ada buah dan susu. Iya nilai 90 ya. Nah punyanya Fatan ini. Pantas sehat patannya, makannya pun sehat. Ini nasinya ada, telurnya ada, tempenya ada, sayur bening ya Fatan. Iya bagus. Ini ada buah mangga. Nah buahnya banyak, bagus. Ini ada susu, berarti 5 sehat jadi dapat 90. Ini punya Yasmin. Punya Yasmin nasi, sup, kemudian lauk ada ayam goreng, ini ada susu, tidak ada buahnya, nilainya 80 ya Yasmin. Fahri makan sehatnya bekalnya nasi, telur mata sapi, sayur sup ceker ayam dan buah serta ada susunya. Iya 90 ya. Ini punyanya Wahyu. Tadi Fahri, Wahyu ini ada nasi, ada lauknya, bakso ya, bakso ayam, sayur, ada buah jeruk dan ada susu. Iya, 90. Ini punya Citra Airen ya. Citra bawa nasi, ayam goreng, ada juga itu telur ya, tempe. Oh, tempe tepung. Ada buahnya, ada sayurnya, susunya ini. Jadi dapat nilai 90. Ini punya Fatia. Fatia membawa nasi dengan lauk pauknya ada tempe, ada ayam, ada ikan, ada sayur bening dan buah serta susu. Ya, ini dapat nilai 90 ya. Wah, ini Anindra. Ini Anindra nih, hari-hari bawa bekal makan sehat. Ini ya, ada sup, ada nasi dan ayam serta tahu goreng, ada buah, buahnya sedikit ini. Nah, harus agak banyak ya, harus seimbang, ini ada susunya. Iya, 90 ya yang lengkap. Nadine, ayo Nadine. Nasi, ada ayam, ada sayur,
tumis ya. Ini ada buahnya dan ada susunya. Baiklah Nadi, nilainya juga 90 ya. Nah, ini punya Sahdan. Ada apa ini Sahdan? Hah? Ada kurma. Ada sayur. Ini telur, bumbu telur bumbu dengan tahu, ada nasinya ya. Kemudian ada sayurnya. Ada susunya. Nah, ini susunya di botol. Buahnya mana Sahdan? Oh, buahnya kurma saja. Ya, ini nilainya Sahdan 85 karena ini kurma kan apa ya? Kalau dalam pas yang sempurna tidak termasuk ya. Jadi ini punyanya Adelia Rania. Ada nasi putih, telur, tumis, buah dan susunya mana? Ayo, keluarkan dulu susunya. Ada buahnya? Nah, ini ada susunya. Jadi nilainya 80 karena tidak ada buahnya ya. Nah, ini Ade, Ade Hafiz. Iya. Ini Ade bawa nasi, ikan lele, sayuran, lalapan ya. Kemudian ada buahnya dan ada juga susu ya, 90 nilainya. Ini punya Wulan, sini saya yang dekatkan. Punya Wulan, nasi, sayur, ayam, tidak bawa buah, tidak bawa susu. Nilainya 70 ya. Nanti dilengkapi untuk selanjutnya bulan depan ya. Ini punyanya Raisa. Raisa ya. Ini nasi, ayam goreng, sayur, tumis, kemudian ada tahu, ada buah ya, dan ada susu ya, 90 ya. Coba Davin ibu lihat. Ya, ini ada nasi punya Davin. Ada sosis dan ayam gorengnya, ada sayur tumisnya, kemudian ada buahnya, buah pisang dan susu. Iya, nilai 90 ya, Dap. Nah, ini punyanya Dani Saikal. Dani Saikal ini bawa nasi putih, telur mata sapi, buah ada, sayur ada nih, wortel dengan sawi daging ya, kemudian sawi putih. Ada ayam dan mie dan ada susu. Iya, nilai 90 ya. Wah, Ozil enggak bawa makan sehatnya. Nanti kalau bulan depan bawa ya. Arsil enggak bawa juga. Nanti bulan depan bawa ya, Arsil. Nah, Saidil bawa makan sehat. Mana nasinya? Nah, Saidil dia bawa roti. Jadi orang bule ini tidak makan nasi. Ini karbohidratnya roti dengan buah. Sayur tidak bawa, ikan tidak bawa, ada susu. Jadi dia nilainya 70 saja karena tidak ada sayur dan ikan atau lauknya ya. Ya, nanti kita bawanya yang pas yang 5 sempurna bulan depan ya. Ya. Ana, ayo berdoa dulu sebelum makan ya. Mari berdoa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina ajabannar. Amin. Baiklah Nana, boleh makan tetapi jangan berhambur ya. Dan makanannya harus dihabiskan. Selamat makan Nana. Nah, ini Bu Guru juga bawa makanan sehat. Ini ada nasinya, ada lauk ayamnya, ada mie ya, tumis mie dengan wortel, ada buah pisang dan buah jeruk. Ini juga ada buah pir. Nah, ini Bu Yanti juga ada bawa kentang rebus, telur rebus ya. Mari kita makan sehat. Nah, anak-anak sudah selesai makan, kita baca doa sesudah makan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ata'amana wasaqana waja'alana minal muslimin. Amin. Iya.
Nah, sekarang kita siap untuk belajar. Ambil buku PKLH-nya. Hari ini kita belajar PKLH. Nah, di PKLH itu di halaman 44 ada soal-soal latihan dari bab 3 tentang hutan kota. Kalian kerjakan 5 soal saja, tulis soal dan jawabnya untuk nanti Ibu ambil nilai harian ya. Mari anak-anak, selamat mengerjakan. Setelah anak-anak menyelesaikan tugas mengerjakan soal latihan PKLH-nya, mereka istirahat sebentar selama 15 menit. Kemudian masuk kembali setelah istirahat, lanjut dengan pelajaran pramuka. Siapkan buku pramukanya di meja. Ya, nanti kita akan tercatat lagu baru, lagu pramuka. Coba sekarang 2 kali tepuk pramuka. Iya, mau menyanyikan lagu pramuka siaga, siap? Siap! Semua berdiri sambil bertepuk. 1, 2, mulai. Lagu di sini senang. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan melambai-lambai, pinggul bergoyang-goyang, kaki menghentak. Badan berputar, tangan melambai-lambai, pinggul bergoyang-goyang, kaki menghentak-hentak, badan berputar. Ini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di sekolah senang, di mana hatiku senang. Tangan melambai-lambai, pinggul bergoyang-goyang, kaki menghentak-hentak, badan berputar. Tangan melambai-lambai, pinggul bergoyang-goyang, kaki menghentak-hentak, badan berputar. Setelah mereka bernyanyi dan bertepuk pramuka bersama, Bu Yanti memberikan lagu baru dengan judul Tong Tong Tong. Nah, setelah Nana menyelesaikan catatannya, Bu Yanti memberikan contoh menyanyinya dan mereka mengikuti. Kemudian tepat pukul 2 siang, anak-anak bersiap untuk pulang ke rumah masing-masing. Dan siap berdoa sebelum siap berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh pulang dari yang tengah ya. Ayo Fatia, silakan. Sampai berjumpa di hari Senin. Hari ini Bunda dijemput Yanda dengan motor karena motornya jarang dipakai. Sampai jumpa di konten Bunda berikutnya. Bunda ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.